kalau yang suka kayak gitu toh lu ubah dah niat lu. Kayak Kopet dapat juga balas-balesan. Enggak, gua bakal bunuh diri deh guys. Oke, mari kita jadikan dia Pak RT lagi. Yuk kita kasih. Iya, kamu Pak RT lagi lah. Kamu belum ngomong. Coba kasih kesempatan lagi deh. Kita kasih. Guys, kita bisa skip malamnya enggak? Enggak bisa ya? Maksudnya tiba-tiba. Pokoknya kalau Okto mati berarti Andi Jul ya, guys. Fix kalau Okto, berarti kalau Okto enggak mati, berarti dia jahat. Belum ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Siapa belum put? Dia sebuang nih di. Kita selamatin Pak RT apa ya? Gue yakin gue masih kekeh ke Mokondo sih, musuh beratnya Andi Zul sama Mokondo ini udah kekeh, udah. Aduh, Andi Zul apa Okto? Andi Zul apa Okto? Mokondo apa Okto? Mokondo apa Okto? Jangan bilang gue gila ya, tapi ya. Iya ya, gak tau juga ya. Tapi centang kok, berhasil dong. Gak tau juga ya. Tapi gue centang ya, kalau centang tuh apa ya? Halo, halo, aman, terang, aman. Guys, aku hidup. Siapa tuh? Aku hidup, guys. Terakhir. Tapi sepertinya curiga si Andi Jul mau bunuh saya tadi ya. Masih. Udah fix banget. Udah hidup. Pak RT nih. Ya, gua vote Andi Jul. Vote Pak RT kan? Oke, saya setuju. Bentar dulu, kan dia hidup ya. Ini soalnya apa namanya? Omongan Bapak RT ini mutlak ya. Sorry Bapak Andi Jul. Seakan-akan Anda mau di set saya nih sekarang ya. Boleh bagus. Emang susah jadi rakyat kecil Jul. Malam Pak RT. Saya tidur cepat sambil ngunci pintu. Pokoknya double penyaringan lah Pak semua Pak. Saya semuanya saya wah, pokoknya 30 kali lipat penyaringan lah itu. Oke. Okay. Wow. Saya berharap ada trapper, saya berharap ada healer, dokter, apapun itu yang bisa gitu ya. Apapun itu yang bisa menyembuhkan saya, Pak. Gitu, Pak. Okay. Semalam ternyata saya aman, Pak. Oh, oke, okay, udah. Semalam ternyata saya aman. Dari dalam rumah enggak berani keluar rumah, tapi saya ngeliat ke rumah Pasa nih. Oh, aman ternyata. Udah itu aja. Aman dong. Rumah saya itu sepi, saya keluar saya enggak tahu ada yang datang apa enggak. Saya ke rumah email kemarin. Ah, bohong. Aduh. Oh. Hari ini beneran saya saya ke rumah Pak Egi menyimpan sesuatu. Itu pot gua tiga ya. Mau diempatin. Iya, masa tiga dulu. Saya. Entar dulu dulu. Terus. Saya. Mokondo gimana Pak Mokondo? Kebetulan diam di rumah aja, Pak. Dingin banget nih. Dingin banget. Ayo tersangka gimana tersangka? Pembela tersangka. Coba. Ini baru ngomong, bohong. Capek gue nih. Yeah. Enggak. Loh, saya bilang pembelaan Anda ini. Oh, enggak. Saya kalau gue masih hidup, bohong. Kita coba ke Okto ya, next ya. Belum. Coba. Saya kebetulan masang sesuatu. Di rumahnya. Bohong. Rumah? Ya. Bapak Devin. Fix bomb ini. Wah, siapa? Kacau. Bapak Devin. Wah, dari target Devin. Masang. Devin. Oh, saya di rumah, Natal di rumah. Saya juga Pak di mantan rumah. Gila gimana? Oh, saya juga di rumah. Pak, ini masih tiga, Pak. Saya ya. Muterin rumah bapak-bapak sekalian ya. Saya lihat-lihat aja rumahnya. Bagus banget rumahnya. Bohong. Saya ke rumah Pak RT, ngecek kondisinya sehat, saya pulang. Oh gitu. Iya. Mau ditambah 5? Banget soalnya, Jul, sumpah. Skip, hey! Wah, kalau menurut gue sih tanggung ya. Wah, Pak RT udah bicara tuh, harus dilanjutkan tuh kalau Pak RT bicara. Wah, mutlak. Aduh. Pak RT dia skip, ini yang ngomong ini. Skip, Jol. Jol. Gue sih yang belum vote, Jol. Gue bisa vote lu ya, Jol. Ya, jangan dong. Gue nih yang terakhir gak percaya. Nih, gue tekan nih. Gue vote lu, Jol. Ya, gagal. Aduh, Okto gak ya?
nggak bisa lagi sih ke sini. Gimana ya? Pilih-pilih nggak enak gue kalau ini mereka berdua ini. Coba deh. Gue nggak enak mereka berdua ini. Mencium aroma-aroma tidak enak. Pagi. Selamat pagi. Oh, kayaknya Anton DC deh. DC. Yes, Steam-nya tadi nggak play sih. Ton, konfirmasi kalau lu DC atau enggak. Oke. Ya, saya to the point aja, Pak. Tadi malam mimpi buruk itu terjadi, Pak, ya. Beruntung ada orang baik juga yang bisa menolong saya. Andi Jul sini, fix. Gue sih nggak yakin. Andi Jul ini apa sih. Orang baik apa orang jahat ya? Bukan orang baik tentunya. Oh, Andi Jul bukan orang baik. Oke, lanjutkan vote-nya kalau gitu. Lanjut. Oke. Ya lanjut, Pak Mulhan gimana? Semalam saya mampir ke rumah Adit. Cuman ya. Masa Andi Jul sih? Gue jadi sus Andi Jul. Dua orang hidup. Nah, berarti gue harusnya nggak. Pak R. Menyimpan sesuatu di rumah, Pak. Oh, di tapi rumahnya. Tapi kayaknya terjadi keribut. Oh, nggak jadi. Saya langsung pulang lagi. Rame ya yang ke saya. Ya, Mokondo gimana, Pak? Saya ke rumah Pak Mulhan. Nggak ada orang ya, Pak? Asli. Iya, diteriakin nggak ada. Wah, jangan diteriakin dong. Saya takut. Oh, nggak. Oh, tadi Pak Mulhan kemana ya? Oh, nggak di rumah. Ke rumah Blade saya. Oh, iya. Ah, ini suspek gimana? Suspek. Saya pengakuan Anda. Kemarin memblok. Oke, bohong. Web luar. Bohong. Oke, Pon. Kayaknya saya gila deh, Pak. Ini, Pak. Pak Okto, emang kejadian apa hari ini di rumah? Kayaknya saya gila ini deh. Ya, saya sih mimpi buruk dikoncrot, Pak. Tapi kayaknya ada apa? Dokter psikolog yang nenangin saya, Pak. Jadi saya bye-bye aja nih kayaknya nih. Pas bangun tidur. Saya gila sih, Pak. Emang kamu kemana Andi Jul ini? Tadi saya dua kali masang, dua-duanya kena tapi tidak ada yang ngaku. Oh gitu. Ya, oke, Pak Metal, Pak Metal. Kan? Nah, masih berteduh. Kayaknya di tempat saya ini hujan deh. Okay, saya ke rumah Panjul. Pak Panjul siapa? Gue mau ngomong sih, gue takut aja. Panjul. Oke. Terus apa, Pak, yang dilihat, Pak? Gak ada apa-apa, Pak. Okay. Bugil di rumahnya? Pak Andi Jul, tadi pernah Pak Imel. Oke, Pak Imel. Bukan Pak Imel. Ibu dong, Ibu Imel. Pak Andi Jul, hari pertama tuh ngapain ya? Saya lupa tadi ngomongnya apa. Ke tempat Depin, masang sesuatu. Ke tempat Depin, emang iya, Vin? Mana saya tahu. Oh. Di luar masangnya. Pak, gini deh, Pak. Ini case, saya gila juga sih. Gini deh, saya potong dulu nih, Pak. Hari pertama saya ke rumah Pak Okto, saya melihat Tejo dengan Devin mampir ke rumah Pak Okto, tapi tidak terjadi apa-apa. Semalam saya melihat Metal dengan Ridwan Blade. Iya, Pak. Betul. Doain saya selamat, Pak. Saya sih voting Metal, Pak. Gak, bukan. Metal sama Blade tuh ngapain? Gue emang koto. Lah tadi katanya di rumah. Iya, gue bilang gue di rumah. Gue emang gue bilang di rumah. Ini Devin dulu, gue. Kamu pembohong. Kamu pembohong. Oh, Blade berarti. Blade. Aduh, gimana cara ngasihnya? Diselamatin sama Kondo. Tapi kayak gue mati sih. Ah, si Kondo udah ngasih ini sih. Feeling gue mati nih. Oh. Oke, Bokondo, gue selamatkan Bokondo. Aduh, gue RTO. Oh, mana.
Oh, X. X berarti enggak ada orangnya. Oh, berarti enggak ada yang kesana. Oke, 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 oke. Hello. Emang titit ya. Bunuh satu ini ya. Coba bunuh satu. Kalau ini saya enggak mimpi, Pak. Bener ini, Pak. Yang tadi mimpi atau beneran yang sebelumnya? Oh, yang ini beneran, Pak. Cuman tadi hidup. Celing-celing gitu, Pak. Saya tangkis, Pak. Kebetulan saya punya 10.000 ya kan? 10.000 ya. 10.000 nyawa. Nah, kebetulan saya nge-cheat jadi bisa 10.000 kali. Iya, betul. Bisa dibagi enggak sih? Dia enggak bisa. Khusus khusus saya sama Andi Jul. Soalnya ini khususnya cheat anti Andi Jul saya. Cheat ya, gimana Pak Mulan? Dia masih Andi Jul ya. Oh, ya ya. Pak Mulan gimana? Saya ke tempat Mokondo tadi. Tadi malam. Cuman lanjut aja dulu enggak apa-apa, nanti saya tambahin di akhir. Saya ke rumah Pak Devin mau ngasih biasa. Ke rumah Andi Jul sih enggak ada apa-apa. Kayak gua ada yang nge-lag deh ini, guys. Beneran dah. Ya kan? Kayaknya gua juga gila dah, Jul. Ini yang gila gua sih, Zul, bukan lu, Zul. Gua ngeliat lu jalan-jalan gitu, Jul. Kayak kita semua gila deh ini. Andi Jul kemana, Andi Jul? Gua gila ini. Gua masang gua di rumahnya Imel. Tapi ada yang kenal lagi. Cuman enggak ada yang ke tempat Imel nih. Ini biasanya gimmick nih Andi Jul gini nih. Ya, ini gua yang gila. Gua yang gila, Jul. Nah, gua. Coba coba gini. Kita bahas malam sebelumnya nih, Pak Meta. Mending kalau mau ngelanjutin yang tadi yang malam sebelumnya yang Devin. Devin kan belum kelewat. Harus ini dulu, yang ini dulu. Metal. Gua ke Mokondo. Jo. Gua ke Okto. Gua gila. Gak penting info gue. Info gue gak bisa. Tetap butuh info. Ya, pengakuan gila lu kemana? Tidak valid. Gua yang pertama ke Andi Zul. Gua lihat Andi Zul jalan-jalan ke rumahnya Metal, tapi dia ke Devin. Yang kedua, gua lihat Hasta ke Blade, tapi Hasta-nya mati. Gak mungkin dong mati jalan-jalan keluar. Yang ketiga, gua lihat Blade ke Tejo. Padahal dia ke Devin tadi dia bilang. Ya udah, gua gila. Gila ini. Enggak, gua mereka gila. Yang bohong. Mereka yang bohong itu. Enggak, kalau ya. Devin belum ngomong dari tadi loh, dua. Ya Devin, Devin. Dipotong mulu Vin dari tadi, Vin. Iya, aku mah nunggu dikasih jeda aja, Om. Ya, saya semalam nih dua malam sebelumnya itu ke rumahnya Andi Jul, tapi enggak terjadi apa-apa. Nah, malam kemarin saya itu di rumah, Pak. Saya istirahat. Oke, lanjut. Oke. Kesimpulannya malam saya... sebelumnya yang Pak Metal gimana? Kenapa? Katanya Metal sama Blade ke rumah Okto. Iya, gua ke rumah Okto. Metal ke rumah nggak, lu. Tapi Blade enggak ngaku nggak. Dia ke Okto sebelumnya. Metal ke rumah lu enggak tahu. Enggak, lu yang ngaku. Gua bilang kok. Gua bilang. Cuma ada satu orang doang sebelumnya. Metal. Ya, gila lu orang gila. Tiba-tiba ke rumah. Guys, apa salah saya, guys? Gua tolong lu, Pin, sumpah. Gua masih kekeh ke... Kayaknya gua mati, guys. Kayak ujung-ujungnya gua juga mati, guys. Ujung-ujungnya gua mati. Tolong lo, Depinson. Orang baik apa gua? Gua tolong lo. Biar dia enggak sas. Wah, is gone. Wah. Pasti gak ada role-nya. Oh, beneran. Bener berarti Kopet tadi. Wah. Wah. Wadidaw. Bener. Wah. Pokoknya baru duluan diincer. Yang Anon tuh dibunuh serial killer ya? Iya, yang Anon dibunuh serial killer. Oke, berarti gini. Gua akilkan dulu ya. Matt, lu kemana, Matt, semalam, Matt? Ke rumah lu. Rumah gua? Hmm.
Saya gila. Apa? Terus dengan alasan apa lo nge-vote gue tiba-tiba? Soalnya lo semalam ke rumah Kopet, tapi dia nggak tahu lo ke rumah dia. Gini, Mokondo kan bilang, ada dua orang katanya ke rumah Okto. Blade sama gue, tapi Blade nggak ngaku tuh di awal. Nah, yang habis itu gue bilang, gue ke rumah Okto. Gue nggak ngaku. Lo gak ngaku di awal juga. Gue udah ngomong. Enggak, lo gak ngomong. Gue inget banget. Ngomong, gue dengar tadi. Gue bilang gue ke rumah Kopet. Gue ke rumah Okto kok. Pertama gue bilang. Yang pertama gak ngaku tadi, lu met yang awalnya. Enggak, gue tiba-tiba lu bilang. Ya, lu bohong. Lu bohong awalnya. Abis itu lu langsung ngomong. Nah, sekarang lu harusnya tahu dong. Ke rumah gue gak? Gue. Aduh. Terus malam ke rumah gue ngapain? Ngeliat, itu memang Metal datang. Oh, lu ngeliat Metal datang? Nah, karena sebelumnya, malam sebelumnya, gue kan ke rumah Kopet, gue bilang, gue liat Metal datang ke sana. Nah, ada sesuatu? Nggak ada kan? Nggak ada, Kopetnya masih bangun. Let, semalam ngapain? Jadi gue gila. Gue kandijul. Let, semalam ngapain? Gue kandijul. Gila. Ngapain? Ini dia kan yang ngebunuh si Andi, si Panjul nih. Gua mau Pin, lu mau tahu sesuatu enggak, Pin? Egi apa bohong. Ya, Egi bohong. Kenapa bohong? Dia kagak ke rumah lu. Aduh, aneh sih Egi enggak mungkin ke rumah gua sih, karena gini, luka tuh udah kerevil nih, ya kan? Gini. Tejo, kenapa tadi bilang Egi enggak gitu? Kenapa? Dia kemana? Egi kagak ke rumah. Gua kemana emang? Si ini. Kalau di lu. Soalnya ke rumah Devin cuman Metal. Terus lu tahu itu udah kenapa tuh? Gua ke rumah lu. Jadi lu berdua look out nih, ya. Bisa jahat bisa baik. Berarti nih. Email bilang nih, gila Finn. Antara berdua nih yang gila ya. Berarti nih. Hari pertama Kopet sama lu ke rumah Okto, abis itu lu ke rumah Andi Jul. Oh, nah, semalam Metal ke rumah lu. Iya benar. Informasi lu benar. Tapi gue sesama Blade karena Okto bilang katanya dia dibunuh. Iya ya. Sih, gue juga sesama Blade karena kalau misalnya Metal jahat dia semalam ke rumah gue. Ya pas dia mati masuk, dia. Udah mati gue. Itu info dari gue. Kalau gue mati habis ini ya tahu kan siapa. Ya, Blade dulu sih yang udah pasti. Lu sih. Salah. Harusnya masih ada 3 nggak sih nih Vin? Enggak, serial killer kan udah mati. Iya terus impossible. Oh, ya. Okto kan survivor. Iya ya, sisa dua ya, merah maksud gue. Metal belum keluar satu lagi ya? Bangsa. Nah, betul. Ntar ngomongin yang masalah gue sama Tejo. Harus digituin guys baru percaya guys. Kalau enggak sih enggak bakal percaya dia. Harus disamperin dulu baru percaya. Emang bener-bener. Wah, susah sih. Gak ketejo deh, dia kan lukot. Email gue nggak tahu. Devin nggak tahu juga gue. Devin apa ya? Tapi gue mati pasti, karena gue healer ya. Dia udah tahu. Oh nggak ding, gue nggak dibunuh. Wow. Tapi gue nggak ada cering. Berarti nggak ini ya? Berarti ya? Oh. Antara email tengah Devin yang mati atau nggak dibunuh, nggak jadi simpen. Email Depin has yang disimpan. Wow. Bebas ya mau mulai dari mana kan sambil mau ngomongin gue yang sama Tejo. Enggak tahu benar. Lu dulu aja Gi, muter. Gua dulu. Gua langsung nembak aja deh. Ada yang ke rumah Metal enggak semalam? Untuk mati. Bukan gua enggak. Lihat satu orang pun ke rumah Metal, itu aja. Gua enggak. Gua kagak. Gua gila. Ya, Metal. Gua ke Tejo. Iya, ada yang datang ke Tejo. Gua. Ada yang datang ke gua. Ke lu. Tejo. Gua ke lu. Eh, Gi, lu beneran ke Metal, Gi? Devin. Jo, bentar. Hah? Bisa dua kali ya ke tempat Devin? Bisa. Kalau look out bisa. Kalau look out bisa. Gua baru tahu. Gua enggak nyobain dari tadi. Oke, gini aja deh.
Email, gue udah yakin email 100% gila. Kalau gitu sih? Gue udah yakin banget. Gue udah yakin. Metal, gue udah yakin 100% dia dokter. Gue, kenapa gue tahu? Enggak, ini Egi nggak bohong, dia lookout. Dia beneran lookout. Tapi jahat atau baik gue nggak tahu. Karena role tanda tanya yang baik udah gue ambil. Gue tracker. Oke. Okay. Ya udah pasti jahat dong, Vin, kalau gitu. Jadi udah tinggal Tejo sama Egi. Ya. Karena dua-duanya bener-bener lookout. Cuma yang satu jahat, yang satu baik. Dan dua-duanya gak informasinya bener. Ini sengaja nih gak dibunuh semalam nih. Udah gitu doang. Jadi kalau mau nih, kita vote dua-duanya. Dua-duanya, salah satu dulu. Iya. Ya gak apa-apa. Dua-duanya. Bebas. Gue sus Egi karena Egi ngebela Blade tadi. Waktu. Iya. Bukan ngebela, Devin gak juga ngebela ngomong sih. Kayak gitu. Gak ngebela, gak ngebela. Ngebela. Memang gak itu ngebela. Yang bener. Iya, itu memang faktanya bener. Lagi? Tapi dia ngebela si Blade Egi sebelumnya. Bukan ngebela, itu memang benar kalimatnya. Kayak gitu, mana? Kalau yang Blade yang dia ngomong bilang. Dia nggak bohong, dia ngomong ke rumah Okto, emang dia ngomong ke rumah Okto tadi. Dari awal udah bilang itu beneran bukan bela gue. Yang bener, yang bener, bohong awal, yang dari awalnya itu metal. Dia. Lu yang bohong pertama, terus abis di reveal lu baru gua, iya gua ke rumah Okto gitu. Gi, lu buat siapa Gi? Kata lu tadi buat siapa? Lu hari pertama kemana? Gua belum, kan antara gua sama lu pertama. Jo. Bebas mau buangnya mana dulu, gua bilang gitu. Gi, malam barusan lu kemana, ke metal? Barusan ke metal? Makanya gua tanya ada orang gak? Gua takutnya gua termasuk gila juga kan, gua mastiin gak ada. Oke, gua liat memang gak ada. Gua bilang lu, gua gak ada. Kok lu liat, kan? Gua liat Egi ke metal ya? Iya, lu tracker kan? Sih? Lu tracker kan, Mel? Iya, gua gila sih. Udah. Bener tuh ngeliat. Lu gila. Iya, kayak gua gila sih, soalnya hari-hari sebelumnya. Hoki doang, oke. Oh iya, memang ada chance itu. Ada chance hoki. Ya udah gitu, ya gitu aja. Kalaupun kita salah buang Egi, dia ngebunuh satu, juga kita masih vote-nya menang 2-1. Ini sisa yang baik semua soalnya. Gak ada netral. Bebas, mau buang gua atau Tejo dulu? Killer, killer, survivor, satu lagi apa? Udah pasti, mau siapa lagi? Satu lagi nggak tahu, mungkin dibunuh awal-awal kan ada yang tanda tanya. Gigi, ya, Gigi, jahat. Gue sas di ngebela si Blade. Mantap, mantap. Aku gila beneran. Caring, gue mau tanya deh, Pin. Oh, cuman apa nih? Oh, lu tracker.